Halo guys, kembali lagi dengan saya Bian Bodigit. Nah, di belakang saya kali ini ada Toyota Land Cruiser 200. Nah, kalian penasaran kan proyek apa yang sedang, progres apa yang sedang kami kerjakan, yaitu Bodigit World Vision. Nah, saat ini sedang tahap step penyetingan pada body kit ke mobil. Gunanya apa? Supaya hasilnya presisi, supaya hasilnya nggak ada gelombang, dan hasilnya pokoknya mantul lah guys, rapi pokoknya. Nah, ini boleh kalian lihat sedikit di bagian ini, kita melakukan penyetingan semua supaya hasilnya itu rapet dan hasilnya presisi. Setelah itu nanti baru kita ngerapihin dan kita akan proses secara detail bagian mana yang kira-kira gelombang akan kita dempulkan. Nah, lalu bagian depan juga ini sedang tahap proses penyetingan dan tahap merapihkan body kitnya, karena body kit ini berbahannya fiber. Banyak orang yang bilang fiber itu kurang bagus atau fiber itu jelek, belum tentu. Bahan mana dulu nih, fiber mana dulu yang kalian ketahui, dan pastinya khususnya di workshop kita menggunakan bahan yang berkualitas semua. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja datang ke bengkel kita, kalian cek sendiri kualitas bengkel kita seperti apa. Kalau misalkan jelek, kalau misalkan kurang bagus, nggak mungkin mobil semewah ini kita pasang bahan seperti ini. Kalian bisa lihat nih, semua pokoknya bagus, kuat, dan fleksibel. Nah, model ini keseluruhannya saat ini sedang step bagian sebelah kanan sedang kita kerjakan juga, dan nanti berlanjut di bagian belakang, dan juga add-on belakang akan kita kerjakan juga. Nah, terus pantengin channel kami, dan jangan lupa support terus dengan klik like, subscribe, dan share video kami, dan komen guys, kira-kira apa sih yang masih kurang di dalam pekerjaan kami atau di hasil kami kira-kira, karena saya perlu masukan dari kalian. Oke. Okay? Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Turn the light.
Nah, ini hasil yang kita tunggu guys, yaitu body kit World Vision di mobil Toyota Land Cruiser. Bisa kalian lihat, nah ini kita sudah selesai semua pengerjaan, semua hasil sudah rapi, presisi. Bisa kalian lihat nih, semua hasil pasti saya tunjukin nih, kerapihannya, detailnya, semua pokoknya mantul. Dia memiliki, untuk body kit yang model World Vision ini, dia memiliki lampu LED ya guys. Jadi di saat lampu senjanya nyala, dia akan nyala supaya untuk menjadi pemanis, terlihat sporty pada saat malam hari. Dan juga dia memiliki fender, fendernya juga dia ada lampunya. Nah, bisa kalian lihat nih kerapihannya, nggak ada gelombang sama sekali, semua rapi. Di kita ini menggunakan, khusus buat mobil ini, kita menggunakan bahan fiber. Fiber kita ini skala internasional, jadi yang pastinya rapi. Makanya kebanyakan customer pada ngomong, fiber jadi hasilnya bakal kaku, bakalnya nggak rapi. Nah, tergantung dulu. Kembali lagi, siapa yang ngerjain. Saya selalu bilang bahwa, kembali lagi di dalam pengerjaan, kembali lagi dari workshop tersebut, apakah pengerjaannya rapi, apakah pengerjaannya tidak. Nah, itu kembali lagi semua. Yang pasti kalau di kita memberikan garansi, apalagi apabila hasilnya nggak rapi, kita kasih garansi. Yuk kita cek bagian belakangnya. Nah, kalian bisa lihat kan guys, ini selesai juga nih bagian belakangnya. Semua sudah, penampilannya sudah rapi. Kalian bisa lihat juga di bagian body kit belakangnya ada perpaduan dengan silver dan warna bodinya. Kadang-kadang juga ada yang warna hitam polos. Nah, itu tergantung permintaan si customer-nya aja. Dan di sini memiliki diffuser dan memiliki F1 lap brake. Jadi di saat pengereman dia akan nyala. Pokoknya hasilnya semua mantul lah guys di mobil ini. Hasilnya rapi. Di bagian fendernya coba kita lihat. Nah, di fender semua hasil tingkat profesionalnya ada. Jadi, nah ini kalian boleh perlu diketahui, body kit kita harus juga mempertahankan originalnya. Seperti ini namanya nut. Nut-nutnya kalian kalau misalkan pemasangan body kit harus diperhatikan juga nih, serupa nggak? Karena hal kecil seperti ini sangat mempengaruhi supaya modelnya tuh nggak hilang. Nah, ini poin menjadi tingkat lekukannya profesional. Yang ini yang kita harus perlu jagai gitu. Jadi nggak seperti banyak orang ngomong, ah fiber kaku itu. Kembali lagi ya guys, yang tadi saya bilang, dilihat dulu pengerjaan workshop kami. Selanjutnya, di sini juga memiliki daktil, supaya menjadi pemanis aja ya. Nah, daktilnya coba kalian lihat nih. Set. Rapi kan, nggak ada gelombang-gelombangnya. Ini juga material juga sama, fiber juga. Gitu. Mantap, pokoknya kuat deh semuanya. Gitu. Oke, untuk kalian pengen melihat keseluruhan video kami, saksikan terus. Dan jangan lupa support dengan channel kami dengan klik like, komen, dan subscribe ya guys. Terus share juga video kami ke semua orang supaya YouTube kami trending guys. Oke, okay, thank you guys.